Halo guys, welcome back to my channel guys ya. Oke, di video kali ini cara kita untuk mengatur waktu tunggu layar. Nah, jadi apabila layar kita sampai 1 menit atau 5 menit, nanti secara otomatis bakalan mati ataupun sleep. Nah, seperti ini ya, ini saya contoh singkat. Nah, kayak gini kan sleep. Nah, untuk cara mengatur waktu tunggu layarnya itu sangat mudah teman-teman ya. Nah, di sini kalian buka pengaturan. Kemudian di sini kalian pergi ke bagian ini ya, layar dan kecerahan. Nah, di sini nanti kalian cari yang ini ya. Kalian cari layar mati otomatis. Nah, ada di bagian sini. Ini kalian tekan. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari 15 detik sampai 10 menit. Di sini saya biasa menggunakan yang 10 menit. Nanti apabila setelah 10 menit nanti layarnya akan otomatis mati ataupun tidur ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang ada pertanyaan, komen saja di bawah, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.